Hai. Nah, aku cek tes dulu sih, Dek. Okay guys, tunggu lagi 5 minit ya. Tunggu semua masuk dulu. Okay, latihan yang saya bagi sudah siap tak? Yang lain dah siap belum latihan yang saya bagi? Eh, latihan apa? Yang objektif tu. Semua dah lupa kan? Okay, tunggu lagi eh. Tunggu kawan-kawan semua masuk dulu. Thank you.
Okay guys, saya nak tanya eh. Saya suruh kamu buat muka surat ni kan? Muka surat 284. Betul tak? Farah, kita tunggu sekejap eh. Tunggu semua kawan masuk dulu. Lepas tu kita akan start. Lagi 2 minit kita start. Okay? Saya dah mute saya punya apa? Saya punya webcam tu ada problem. So, you memang tak nampak saya. Okay. Okay. Muka surat ni dah siap belum semua? 284. Dah eh. Okay, nanti saya akan panggil nama. Tolong jawab eh. Jawapan kamu. Farah belum buat. Kenapa tak buat? Sahana tak buat? Tadi kata dah buat. Yang ni minggu lepas punya. Okay, semua belum. Okay, saya bagi 10 minit. Buat sekarang boleh tak? Buat sekarang. Okay, saya nak kamu siapkan soalan ke atas ni. 7, 8, 9, 10. Boleh tak? Okay, buat sekarang eh. Okay, Darwishi, semua dah siap ke atau subjektif dah siap belum? Saya dah mute semua eh. So kalau nak cakap dengan saya, tolong check dalam box ni, group chat. Sebab background semua bising. Okay, bagus Darwishi. Ethan, dengar tak Ethan? Ethan, semua dah siap belum Ethan? Okay, Irina, buat sekarang. Saya bagi 10 minit. Buat yang objektif ni. Semua ada dalam grup WhatsApp kan? Betul tak? Semua ada dalam grup WhatsApp, betul tak? Sahana, bagi saya nombor kamu. Okey, cikgu. Siapa tak ada dalam grup tu, tolong bagi saya. Darwishi, sebab ada murid nak cakap dengan saya. Saya dah unmute semua.
Saya dah unmute semua. Kamu boleh cakap dengan saya sekarang. Ada soalan tolong tanya. Lah. Janganlah jadi. Terkejut dia tiba-tiba. Buat penatnya menaik. Ramai ni yang tadi dalam grup. Saya dah add parents kamu lah. Tapi I tak ada, I memang tak ada. Jadi I sebanyak I ada cakap dah dekat mak saya, mak I dah. I memang tak ada. Okay, okay. Okay, kenapa bagi nombor? Saya dah buka satu WhatsApp group. Saya akan hantar latihan nota dalam grup tu, dik. So senang nak kamu ya. Apa? Nak belajar. Okay, tak sahana sekarang. Okay. Itu grup Mak Alia ke grup apa nama ni, grup apa, grup Mak Alia sekali kan? Ah, ya. Yeah. Ah, betul lah. Tapi dalam grup tu mak ayah mas, mak dengan ayah sekali masuk tu ataupun mak ataupun ayah je? Up to you. You nak dua-dua masuk pun boleh. Oh. Tapi saya add seorang lah. Okay, okay. Seorang je lah. Okay, lepas ni saya nanti lepas kelas saya akan add semua. So tolong check, okay? Okay. Berapakah keuntungan yang diperoleh bagi sebuah tempat yang dijual? Saya sihat, Darwishi. Kamu sihat? Eh, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Kalau ringgit ni predicted. Okay guys, saya bagi ni nombor saya eh. Kalau ada apa-apa, tolong WhatsApp saya. Ada soalan ke? Okay? Okay. My phone password. Just on. I need to fix. Pagi. Lima. Okay, 4 minit lagi eh. Saya akan bincang.
Okay, 2 minit lagi ya. Okey, jom kita bincang. Okey, soalan 7. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat soalan 7? Siapa boleh buat soalan 7? Guys, dengar tak? Dengar. Okay, siapa nak buat soalan 7? Soalan 7, jawapan dia apa? Okay, Irdina, soalan 7, jawapan dia apa? Syarikat Emas Mega membeli 2 buah bangunan berharga 2.5 juta setiap sebuah dan membayar secara ansuran selama 25 tahun. Berapakah ansuran bulanan dalam ringgit yang terdekat bagi liability tersebut? Okay, soalan ni. Okay, saya mute semua sebab bising sangat ni. Okay, okay, okay. Okay, soalan 7 eh. Okay. Okay, adik tengok. Dia beli 2 buah bangunan yang berharga 2.5 juta setiap sebuah. Okay, dan membayar secara ansuran. Ansuran ni bayaran bulanan eh. Bayaran bulanan selama 25 tahun. So, adik kena cari jumlah kos bagi bangunan tersebut. Maksudnya 2.5 juta. So, 2.5 juta. Juta berapa kosong? 6 kosong. Betul tak? So, maksudnya 2.5 adik darab 1 juta. 6 kosong eh. So, jangan buat bentuk lazim. Adik main titik dia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 kosong kat belakang eh. Okay. Yang ni harga untuk sebuah bangunan. Dia beli 2. So, darab 2. Okay. So, 5 kosong eh.
So 2 darab 5, 10. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. So yang ni jumlah bagi bangunan tersebut. Yang ni jumlah kos kita. Sekarang dia kata dia yang 5 juta ni dibayar untuk 25 tahun. So adik kena buat apa? Adik kena ambil 5 juta ni bahagi 25. Betul tak? Betul ke salah? Betul ke salah? Betul. Salah. Sebab dia kata bulanan. Nampak tak? Dia kata bulanan kos kita 5 juta. Okey. Okey, 25 tahun kena darab dengan 12. Kenapa darab 12? Sebab kita kena cari jumlah bulanan. Okey. So 2 darab 5 10. Teacher. Ya. Macam mana dapat 5 juta tu eh? Okey, 2.5 adik darab dengan 2.5 tu juta adik. Ha. 2.5 tu juta, adik darab dengan 1 juta. Tengok sini eh. So kalau adik gerak titik, adik akan dapat 2.5 belakang 50 eh. Lepas tu ambil jawapan ni darab 2 sebab dia beli 2 buah. Okay, so dah darab 2, adik akan dapat jawapan ni. Okay lah semua. Okay, yang ni untuk kos bangunan tu. Lepas tu dia kata jumlah bulanan. So jumlah tahun 25 tahun. Satu setahun ada 12 bulan. So darab 12. So dia bayar untuk berapa bulan? 300 bulan. Okay tak? Wow. Okey tak? Okey. Okey ya. Okey, lepas jap tak dapat teacher. Yang sampai 25 lang sampai 500,000 tu ha. Yang ni. Tak dapat. Ha, sampai 500,000 tu. Perulah. Okey, ada darab 2 je. Ha, ada darab. Ha? Ha, dah. Adik dapat apa? Saya dapat 500,000. Yes. 500,000. Tak betul. 5 juta. Ah, sorry. Saya kurang 10. Ah, terpening lagi. Tak faham. And then, saya tak faham lepas 5 juta tu. Okay, lepas 5 juta ni, okay, kita kena cari tempo dia. Tengok soalan, dia kata 25 tahun, betul tak? Ha? Okay, 25 tahun. Tapi dia bayar untuk setiap bulan bagi 25 tahun. So, adik kena ambil 25 tahun darab dengan 12. Sebab kita kena cari dia bayar untuk berapa bulan. Dia bayar untuk 300 bulan. Okey tak semua sampai sini? Wow, lamanya. Sebab bangunan mahal adik. Okey tak semua? Semua faham tak sampai sini? Saya sebenarnya jap. Wifi slow tadi. Kejap. Okey. And then teacher. Tak dengar pula. Okey tak semua? Okey. Saya nampak ada yang salin lagi. Okey, saya bagi masa eh. Kalau nak salin, salin cepat. Saya dah salin. Okey. Jap. Thank you.
Dah teacher. Okay, yang lain dah salin. Dah. Ethan, Ethan okey tak? Ethan, okey tak Ethan? Okey, siapa lagi? Farash, Afiq? Aminah okey tak Aminah? Okey ya. Razlan okey? Nampak ada orang salin lagi. Dah siap. Okay, dah eh. Okay, hello guys, dah. Ya. Ha, ya. Yeah. 300 tu jawapan dia kan? Tak, belum lagi, belum lagi. Oh, tapi kepindahan tak ada pun jawapan dia okay. 300. Okay, soalan ni dia oh, belum. So, saya nak tunjukkan dia ada dua cara, okay? Saya ada dua cara eh. Saya pening. Okay, okay. Okay, guys, meeting ni dah nak habis masa. Saya off, saya buka yang baru eh. Boleh tak? Okay. Boleh, boleh. Wait dah, wait dah. Kelas belum habis lagi. Bayar level ke sana.